Di tengah keprihatinan bangsa terhadap pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 8 bulan ini, tentunya tidak menyurutkan semangat kita dalam meneruskan langkah-langkah kehidupan. Situasi demi situasi telah menjadikan kita untuk mampu beradaptasi dengan mengubah gaya hidup, mengubah cara bekerja, dan mengubah pola pikir dalam menghadapi dinamika kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan tinggi. ITL Trisakti terus berkomitmen untuk menghasilkan putra-putri terbaik bangsa. Bersyukurlah kepada Tuhan, berterima kasihlah kepada keluarga, kerabat, dan lingkungan yang telah mendukung hingga saudara sekalian sampai ke tahap ini. Para wisudawan yang tercinta, selamat atas keberhasilan saudara-saudari dalam menyelesaikan studi di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Terima kasih telah memilih institusi kami sebagai jembatan saudara menuju dunia profesi. Kami hanya bisa mengantarkan saudara-saudara ke gerbang profesi. Selanjutnya, kemampuan saudara-saudaralah diharapkan lebih siap dalam memasuki babak baru untuk menuju kesuksesan. Kepada para orang tua dan keluarga, kami sampaikan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu kepada ITL Trisakti. Sungguh suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian hingga menjadi lulusan yang tangguh, siap tempur, dan berbudi luhur, serta berakhlak mulia. Hari ini bukanlah tanda telah berakhirnya proses belajar saudara-saudari dalam menempuh program pendidikan tinggi, tetapi justru merupakan tanda dari awal perjuangan saudara-saudara ke dalam dunia nyata, terjun di tengah masyarakat yang beraneka ragam dan dunia profesi penuh dengan tantangan serta persaingan yang begitu ketat di era revolusi industri 4.0. Selamat berkarya untuk Indonesia. Bekerjalah dengan penuh semangat dan berdaya saing. Bekalilah diri dengan berbagai tambahan kompetensi. Tantangan sangat besar di depan kita. Beradaptasilah dengan berbagai perubahan. Yakinkan pada diri saudara, saya sebagai penentu nasib bangsa. Raihlah mimpimu. Sambutlah jiwa dengan penuh ambisi. Perlu diingat, kesuksesan itu bukanlah karena kita berhasil menaklukkan puncak, tapi kesuksesan adalah bagaimana kita berhasil melewati tahap demi tahap untuk mencapai puncak itu. Kamu dinyatakan lulus. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Kamu lulus. Iya, terima kasih Bapak. Oke. Jangan pernah takut untuk gagal, karena ketika kita takut gagal, berarti sama dengan meragukan kemampuan diri. Hidup harus terus berjalan, meski kadang kegagalan membuatmu jatuh. Kamu harus bangkit lagi dan kembali melangkah. Orang yang hebat itu bukan karena dia pandai dan pantang gagal, tapi orang yang hebat adalah orang-orang yang belajar dan bangkit dari kegagalan untuk menjadi lebih baik dan sukses. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa. Selamat wisuda. Selamat memasuki babak baru. Selamat menjemput impianmu dan raihlah kesuksesanmu kelak. Kerja
kerja-kerja sukses.